dari kantor pusat. Kok tiba-tiba muncul? Iya. Mana ceritanya nih? Kita kan ada jadwal syuting siang ini. Siang ini? Iya, siang ya ini. Allah. Makanya tadi saya buru-buru sama teman-teman ke sini kan. Iya. Dari kantor pusat ke Muri kan lumayan jaraknya. Iya, betul. Tadi saya ngeliat Pari lagi stretching, pas banget ini. Karena siang ini kita juga mau bahas temanya terkait kebugaran, Pak. Kebugaran ya? Iya, menjadi sebuah model bisnis juga kan, betul ya? Nggak cuma uang ya? Betul, nggak cuma uang. Tapi bugar. Bugar juga. Siap. Okay. Saya ngeliatin Pak Ari aja sebagai ngos-ngosan ini. Apalagi Pak Ari yang gerak tadi. Ayo Pak, kita ke sana. Oke. Teman-teman udah nyiapin. Ini gini aja nggak apa-apa. Nggak masalah. Nggak masalah ya? Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Mantap Pak ya. Saya bawa pening dulu Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, sahabat ini semua di manapun berada yang hari ini sedang ada waktu luang, yang hari ini sedang mungkin enggak ada kegiatan atau bahkan sedang berkegiatan bersama para mitra. Alhamdulillah bisa berjumpa di acara siang hari ini ya. Bagi yang menonton, karena pasti kalau yang sudah subscribe itu muncul notifikasi ya. Kita sedang ada acara konsultasi bisnis online bersama Bapak Ari Mariadi. Sudah pernah kenal belum ya? Nanti kalau belum kenal, saya bantu kenalkan ya. Nah, insya Allah Alhamdulillah ya, HNI di tengah hari ini, di hari ini pastinya tentunya, walaupun COVID-19 sudah mulai melandai, bahkan trennya menurun, HNI terus berkomitmen memberikan tayangan-tayangan terbaik. Ya, walaupun hari ini Bapak-Ibu sekalian juga dimanapun berada, sudah mulai home sharing offline, sudah mulai offline ya, PCA offline, home sharing offline, tapi kita juga terus menyajikan tayangan-tayangan berkualitas melalui channel kita yaitu HNI Official dan melalui HNI TV tentunya ya. Jadi pastinya acara hari Selasa siang, hari Kamis siang, insya Allah akan terus berjalan dan terus ada bersama narasumber-narasumber yang luar biasa tentunya. Nah, duh, saya agak ngos-ngosan ya, karena tadi habis ikut Pari olahraga. Olahraga kita. Karena kita siang hari ini membicarakan ada hubungan dengan kesehatan, kebugaran. Tadi saya juga sempat ikut Pari gerak-gerak stretching ya, Alhamdulillah. Ini kita hari ini di suasana yang berbeda, Bapak-Ibu sekalian, tayangan hari ini. Acara hari ini karena biasanya kita di studio, indoor ya, di bawah hempasan angin AC gitu ya, air conditioner. Sekarang kita dihempas oleh angin-angin alam, angin-angin natural gitu Pak. Angin ya. Natural. Di bawah pohon rindang, kita ada di Muri Residen di daerah Kabupaten Bogor. Ini merupakan salah satu asetnya milik Pak Ari Mariadi tentunya. Waduh, luar biasa. Inilah dia bisnis HNI Bapak-Ibu sekalian yang benar-benar nyata dan real. Bisa dilihat hasilnya. Nah, baik Bapak-Ibu sekalian, setelah ini kita akan kembali lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di acara siang hari ini. Konsultasi bisnis online bersama Bapak Ari Mariadi. Aktivitas kantor yang berat membuat Anda pegal-pegal, perut kembung, pusing kepala karena masuk angin. Redakan dengan Redangin. Redangin dibuat dari berbagai herbal pilihan yang kaya akan manfaat. Di antaranya, habatus sauda mengandung tocopherol dan polifenol yang berfungsi untuk menjaga daya tahan tubuh. Kayu manis mengandung sinemaldehid, eugenol, dan fenol sebagai anti-rematik perut kembung dan masuk angin. Cabai jawa mengandung terpenoid untuk mengurangi perut kembung, sakit kepala, dan mengatasi muntah-muntah. Madu mengandung zat flavonoid yang berguna untuk meningkatkan sistem imun. Cengkeh yang mengandung eugenol membantu meredakan pusing, sakit kepala, dan radang tenggorokan. Dan jahe emprit yang mengandung zat aktif seperti zingiberin dan gingerol untuk meredakan batuk, pusing, masuk angin, dan mual. Daun peppermint mengandung senyawa mentol sebagai antibakteri, antivirus, melegakan pernapasan. Redangin dikembangkan pada Laboratorium Research and Development oleh SDM profesional, diformulasikan dengan bahan-bahan pilihan untuk mendapatkan formula terbaik. Pengujian kadar alkohol
cemaran mikroba dan cemaran logam berat dilakukan pada laboratorium quality control untuk menjamin mutu dan keamanan produk. Redangin telah memiliki nomor izin edar oleh BPOM dan sertifikat kehalalan produk oleh Badan Sertifikasi Internasional. Produksi dilakukan pada fasilitas yang telah tersertifikasi GMP dan ISO 9001 tahun 2015 oleh Badan Sertifikasi Internasional. Redangin diproduksi pada fasilitas produksi modern, bersih, dan menggunakan mesin otomatis dalam ruangan terkendali, bertujuan untuk menjamin mutu produk. Aktivitas sehari-hari yang padat membuat tubuh memproduksi keringat berlebih. Meskipun begitu, saya selalu merasa segar dan bersemangat. Ini rahasia saya. HNI Deodorant for Men menyerap keringat berlebih dan bau badan. Dengan teknologi enkapsulasi cooling agent dan aroma mentol memberikan efek segar tahan lama. Kandungan alga coklat mencerahkan kulit ketiak dengan alami. Bebas berkeringat, prestasi meningkat. Segar dan ketelnya ini dengan HNI Deodorant for Men. Meskipun aktivitasku selalu padat, aku tetap percaya diri karena ketiak tetap kering dan wangi. Ini rahasiaku. HNI Deodorant. HNI Deodorant Woman mengandung natural magnesium dan alga coklat yang mampu menyerap keringat berlebih dan mencerahkan kulit ketiak. HNI Deodorant. Pilihan produk alami untukmu yang ingin tampil lebih percaya diri. Baik, kembali lagi Bapak-Ibu sekalian di acara siang hari ini, Konsultasi Bisnis Online bersama Bapak Ari Mariadi. Tadi saya lupa di segmen pertama mengenalkan siapakah beliau, ya. Mungkin Bapak-Ibu sekalian sudah pada kenal kalau sebagai follower di Facebooknya, yang luar biasa aktif gitu Pak Ari ya. Nah Pak Ari ini selain Ambassador Leader Club gitu Pak ya, dan juga menjadi Kepala Bidang Mental, pembinaan mental dan spiritual yang ada di sales betul. Iya, jadi Bapak Ibu sekalian para agen HNI yang butuh diperbaiki mental dan juga ininya spiritualnya, ini Pak Ari yang bertanggung jawab gitu Pak ya, betul ya Pak ya? Insya Allah ya, cocok karena Pak Ari ini kan selalu memotivasi, selalu memberikan sesuatu hal yang bikin orang tuh tergugah. Iya, iya. Apa dari itu juga Pak dasarnya ditunjuk sebagai kepala bidang itu ya? Gak ngerti saya Mas Indra. Oke. Masya Allah. Baik Bapak-Ibu sekalian. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya di segmen pertama bagaimana kita berbisnis di HNI, memulai bisnis di HNI itu kan pasti butuh modal. Ya, selain modal materi atau uang gitu ya, juga kita juga butuh modal-modal kesehatan. Apalagi yang berhubungan dengan tubuh kita. Jangan sampai kita sukses di HNI, tapi kita tidak bisa menikmati hasil dari kesuksesan itu ya. Seperti yang tadi Pak Adi sampaikan, kenapa hari ini beliau menggunakan baju training dan kaos karena setelah habis olahraga gitu Pak ya. Betul. Nah, kira-kira gimana Pak yang Pak Ari lihat hari ini kondisi para agen HNI bahkan para leader kita nih Pak ya. Yang mungkin hari ini banyak yang terlalu bahasanya apa ya? Semangat sih oke gitu ya. Betul, tapi betul. Mungkin ada juga beberapa yang kiranya mengabaikan kesehatan Pak. Nah, menurut Pak Ari seperti apa? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Indra. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini saya sangat berbahagia sekali Mas Indra bisa ketemu kembali ya. Alhamdulillah. Dalam acara yang tentunya sangat dinanti-nanti oleh para mitra HNI di seluruh penjuru dunia ya. Dan kesempatan siang hari ini kita agak berbeda suasananya Mas Indra ya. Betul Pak. Bukan di ruangan tertutup ya. Bener. Tapi bukan ruangan indoor, terbuka. Bukan outdoor, indoor tapi outdoor ya. Karena memang aktivitas HNI itu banyak dilakukan oleh para mitra HNI ketika mereka terjun ke tengah masyarakat ya, berarti
kondisinya berada di luar ruangan begitu. Kalaupun akhirnya presentasi di teras rumah, di dalam rumah, ya itu hanya satu bagian kecil lah ya, tapi lebih banyak itu ada di luar begitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tadi Mas Indra sudah menyebutkan bahwa melakukan aktivitas bisnis di HNI ya, di samping niat tentunya yang harus kita miliki, ada modal yang juga kadang dilupakan begitu. Modal apa itu ya? Tadi sudah disebutkan juga oleh Mas Indra, salah satu yang dibutuhkan adalah boleh jadi modal materi ya, modal betul, uang betul, begitu. Betul. Karena untuk gabung kan kita butuh uang ya, betul, butuh uang. Akan tetapi ada satu hal juga yang tidak boleh kita lupakan, karena ini merupakan bagian yang sangat penting juga, nggak bisa diabaikan begitu. Semangat kita punya begitu, tapi kenapa sih kadang-kadang semangat itu lebih cepat redup begitu kan? Maka boleh jadi ada sesuatu yang tidak kita persiapkan dalam diri kita ketika kita mulai merintis sebuah usaha ya, dan secara konkret ya usaha tersebut adalah di HNI, maka tidak akan bisa tuh kita pertahankan semangat kita. Semangat juga modal begitu. Tapi apa sih yang melandasi agar semangat ini tetap ada, tetap menyala begitu ya, lalu kemudian tetap memberikan dampak yang baik buat kita untuk terus bisa bergerak, berikhtiar, melakukan langkah-langkah strategis, langkah-langkah efektif, langkah-langkah produktif, dan itu semua mendukung ya, mendukung. Apa itu Bapak dan Ibu sekalian? Modal apa itu? Modal kebugaran. Ya, kita kudu bugar begitu. Makanya tadi ketika ditanya sama Mas Indra, apa kabar Pak Ari? Alhamdulillah, dahsyat begitu. Ya, kita kudu bugar. Bugar apa nih? Bugar dalam hal pertama kita memperhatikan kebugaran secara fisik. Ya, ini penting banget Bapak dan Ibu sekalian. Karena saya melihat banyak orang yang kemudian hari ini berhenti sebelum sampai tujuan, itu disebabkan karena dia mengalami sakit. Ya, sakit. Sakit apa? Boleh jadi mungkin awalnya adalah sakit secara fisik karena nggak bugar gitu. Lalu kemudian menjalar tuh, ya, sakit secara metafisik. Apa itu? Gampang baper. Jadi ternyata gampang baper itu disebabkan karena kitanya kurang bugar, Mas Indra. Oh, ada hubungannya, Pak? Ada hubungannya. Ternyata. Ya, bahkan sekarang saya sudah mulai bisa menjadikan yang namanya penolakan malah bikin bugar gitu. Ditolak nih, bugar kita begitu. Luar biasa. Ya. Itu kayaknya perlu disampaikan juga, Pak. Iya, betul, Mas. Karena hari ini banyak juga agen HNI atau bahkan leader kita. Iya. Masih menerima penolakan. Yes, betul. Dan saya bagaimana juga masih menerima. Oh, iya, betul, ya. Dan tapi kan perlu disikapi bagaimana cara. Iya, betul. Bagaimana cara menyikapi agar ya penolakan ini justru bikin kita bugar begitu. Jadi nilai positif. Jadi nilai positif. Kita, ya. Iya, merubah sesuatu yang negatif segera menjadi positif. Apakah mungkin? Apakah bisa? Sangat mungkin dan insya Allah sangat bisa. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita menyaksikan sama-sama nih di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan mungkin boleh jadi itu melanda diri kita. Ya, banyak di antaranya yang ketika mereka mencoba untuk membuka informasi seputar produk HNI, membuka informasi seputar peluang HNI begitu ya. Lalu kemudian ada orang yang tidak bersepakat, ada orang yang tidak mau bergabung, ada orang yang tidak menerima Bapak dan Ibu sekalian. Lalu kemudian ketika kita mendapati keadaan seperti itu, kita justru merasa langsung drop. Kita merasa langsung, wah kayaknya gak semangat begitu. Bahkan justru ini menjadi sebab ya, kita akhirnya mengalami mager permanen. Gimana tuh Mas Indra? Udah mager permanen. Permanen gitu. Aduh, lengkap banget itu. Mager permanen ini Mas Indra adalah salah satu faktor penyebab kesulitan hidup kita juga makin permanen. Waduh, bahaya. Jadi kompleks, ya? Kompleks banget. Ibarat sebuah penyakit dalam tubuh seseorang, ketika kita sudah sadar ada signal dalam diri kita, ada masalah nih. Lalu kemudian masalah tersebut tidak segera kita atasi, tidak segera kita obati, tidak segera kita ikhtiarkan gitu ya, untuk kemudian kita menjemput kesembuhan, maka boleh jadi ya penyakit yang boleh jadi awalnya kecil, awalnya sederhana, awalnya juga nggak terlalu besar begitu Bapak Ibu sekalian, tapi kemudian menjadi penyakit yang komplikatif. Dalam bisnis juga terjadi Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ketika sebuah sunatullah menghampiri kehidupan kita, salah satunya adalah bentuk penolakan, itu sunatullah. Kita nggak bisa mengajak semua orang untuk sepakat dengan pikiran kita. Kita nggak bisa ya menjadikan setiap orang itu sepakat dengan ide besar kita yang ada di HNI. Nggak bisa Bapak dan Ibu. Ya kecuali tentu karena Allah sudah mengizinkan, ya bisa saja begitu. Tapi realitanya kita sebagai manusia, kita sedang berikhtiar menyampaikan informasi seputar HNI. Ada kalanya orang menolak, ada kalanya orang juga menerima. Menerima. Ada kalanya kita untung, ada kalanya untung banget.
bukan rugi banget ya? Enggak, bukan enggak ada. Untung Pak. Banget ya? Untung banget. Harus begitu, ada kalanya Pak. Kita untung, ada kalanya untung banget gitu. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, mari kita persiapkan untuk menghadirkan kebugaran itu dalam diri kita. Kebugaran yang dimulai secara fisik. Kalau di HNI, saya sering menyebutnya dengan istilah ini bisnis kebiasaan. Ini bisnis habit. Ini bisnis lifestyle begitu. Ya. Yang kita pasarkan, yang kita kenalkan di tengah masyarakat adalah produk-produk yang notabene adalah mendukung kesehatan diri kita dan juga keluarga kita. Maka, satu hal yang tidak boleh kita lupakan, jangan sampai kita sebagai mitra HNI, kita sebagai leader HNI, kita sebagai pelaku usaha di HNI, begitu kita memperkenalkan produk HNI, tapi nampaknya nggak bugar, Mas Indra. Betul. Ayo pakai ini, ayo pakai ini, coba kopi, coba redangin, coba dan seterusnya. Tapi mohon maaf, kelihatan gestur kita, wajah kita itu nggak bugar, Mas Indra. Betul, Pak. Betul. Sehingga wajar orang akhirnya menolak. Betul, karena Pak. Boleh jadi orang tersebut agak kurang percaya gitu sama gak kita. Nggak yakin. Nggak yakin gitu ya. Betul, melihat, gini kok nawarin produk kesehatan. Tampilannya aja nggak bugar gitu. Betul, jadi Bapak-Ibu sekalian, kita perlu perhatikan ini. Boleh jadi orang tidak berminat dengan produk HNI bukan karena produknya, tapi karena kitanya, Bapak-Ibu sekalian. Karena kitanya yang tidak menunjukkan kebugaran gitu ya. Tidak memperlihatkan kebugaran dalam fisik kita, dalam diri kita, dalam gestur kita begitu. Bagaimana mungkin pada saat kita misalnya bertemu dengan konsumen, bertemu dengan masyarakat, ya, cara jawabnya aja udah gak bugar, Mas Indra. Betul, Pak. Gitu. Misalnya kita ketemu contohnya nih, mana, contohnya, Pak? Contohnya nih, Mas Indra. Iya silakan masuk Pak, gitu ya. Terus kemudian kita mulai tundukkan muka kita, gitu ya. Orang yang baru nyapa kita nanya lagi, gimana kabarnya Pak? Perjalanan gimana? Ya, Alhamdulillah baik. Begitu nah. Ini nggak, ini kayaknya nggak sinkron gitu. Nggak pas juga. Ya nggak ya. Pas gitu kan. Kalau baik tuh, Alhamdulillah baik. Kita kan gitu Mas Indra. Ekspresif. Ekspresif Pak, begitu. Ya. Alhamdulillah baik Pak, lancar di jalan Pak. Kayak orang lelah, capek gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ini jadi faktor yang kita tidak perhatikan, Bapak dan Ibu. Dan pada akhirnya, setelah kita tidak memperhatikan secara serius, ya inilah yang salah satunya menjadi penyebab kita nggak semangat jalanin aktivitas di HNI. Padahal, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mempersiapkan diri kita, betul-betul ingin menjadi pebisnis HNI yang profesional, yang teruji, yang handal, yang tahan banting, maka tidak bisa tidak, Bapak Ibu sekalian, kita harus memiliki modal kebugaran itu lebih dahulu. Dan saya ingin mengajak Bapak dan Ibu, persiapkan, latih diri kita untuk bisa memiliki tubuh yang bugar begitu Bapak Ibu sekalian. Tubuh yang bugar itu yang seperti apa sih begitu? Tubuh yang bugar itu paling tidak Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah mulai mengerti Bapak dan Ibu, bahwa aktivitas di pagi hari setelah kewajiban-kewajiban kita nih Mas Indra. Betul Pak. Bangun malam ya, kita tahajud, lalu kemudian bersiap untuk berangkat ke masjid, salat subuh berjamaah. Betul. Bersama dengan anak laki-laki kita, ya kan? Betul. Lalu kemudian jangan lupa, pulang dari masjid kita baca Quran, ya kan? Kita tilawah Quran. Ini salah satu faktor kebugaran yang harus kita miliki, Bapak Ibu sekalian. Sehebat apapun narasi Anda, sejago apapun kata-kata yang Anda bisa sampaikan, sebagus apapun tulisan Anda untuk bisa Anda share, Bapak Ibu sekalian, saya kadang-kadang, Bapak Ibu sekalian, melihat nih Bapak Ibu, memperhatikan nih, ada orang jago nulis Mas Indra. Iya Pak. Narasinya bagus. Ya. Lalu kemudian kalau kita lihat, kata-katanya keren banget. Tapi, kadang-kadang saya ngerasain kosong Mas. Kosong. Ya begitu saya lihat, ini keren orang nyampein, tapi kok saya nggak dapet ya gitu. Nggak kena di hati. Nggak kena gitu ya. Kok nggak dapet gitu. Maka Bapak Ibu dan Ibu, boleh jadi nih, boleh jadi ada masalah dari pembicara tersebut terkait dengan persiapan dirinya ketika pagi hari. Kalau kita sebagai seorang muslim, ya tentu kita berupaya untuk senantiasa punya semangat menikmati jamuan malamnya. Apa tuh jamuan malam? Apa tuh Pak? Jamuan malam Mas Indra. Jamuan malam itu bukan makan malam. Betul. Bukan makan sahur, bukan. Jamuan malam itu artinya Bapak dan Ibu, kita menikmati jamuan yang Allah kasih berupa kesempatan untuk melakukan qiyamul lail, melakukan munajat, bertaubat kepada Allah. Ini energi banget Mas Indra. Kalau saya bilang ini energi banget. Energi banget Pak. Energi banget Bapak dan Ibu. Kenapa saya katakan demikian? Ya, kadang orang melihat kita, aduh kayaknya biasa aja deh. Secara penampilan biasa. Ngomongnya juga biasa. Tapi nanclep Mas Indra. Majlep gitu. Majlep gitu kan. Waduh. Jadi kita pilih yang mana nih? Pilih punya narasi yang bagus, punya kata-kata yang bagus, tulisan yang bagus, tapi nggak majlep. Atau yang biasa-biasa aja, penampilannya biasa, kata-katanya biasa, tulisannya juga biasa. Tapi majlep begitu. Ngena di hati. Ngena begitu.
Saya rasa ini dibutuhkan oleh para mitra-mitra HNI. Betul, Pak. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sehingga kita punya persiapan untuk bagaimana kemudian membugarkan diri kita. Dan dimulai dari kebiasaan pagi hari. Tadi saya katakan, bisnis HNI adalah bisnis kebiasaan. Jadi kalau kita sudah membangun good habit, kebiasaan baik, kebiasaan bagus Bapak dan Ibu, maka itu adalah di antara modal kebugaran yang seharusnya dimiliki oleh setiap kita Bapak Ibu sekalian. Sehebat apapun produk yang hari ini telah dihasilkan oleh HNI, diproduksi oleh HNI dengan riset yang sangat luar biasa, formulasi yang bagus banget, mohon maaf, kalau kitanya nggak bugar Bapak Ibu sekalian, nggak enak diterima di tengah masyarakat Bapak Ibu sekalian. Ya, nah karenanya selesai itu semua, aktivitas pagi kita Bapak Ibu sekalian, jangan lupa konsumsi dulu produk HNI-nya. Supaya apa? Supaya bugar. Jadi produk HNI jangan dijual terus Bapak Ibu. Betul. Ya? Jadi yang sehat tuh konsumen kita, Mas Indra. Betul, kita enggak, kita malah enggak. Kita enggak. Karena padahal kita yang jualan ya, kita yang nawarin gitu. Ini kelihatan, loh Pak, kok yang sehat kelihatan saya Pak, tapi Bapak kok iya ya, saya jualan terus begitu. Enggak berani nikmatin. Enggak nikmatin begitu ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita perlu persiapkan tuh, ada produk-produk khusus yang memang betul kita persiapkan untuk membugarkan diri kita. Oke, setelah itu apa lagi Bapak dan Ibu? Setelah itu adalah Bapak dan Ibu harus mulai mengalokasikan waktu untuk bikin keringat itu gobios-gobios. Gobios-gobios itu apa ya? Gobios-gobios itu kalau kotos-kotos tuh. Aduh. Kalau gobios-gobios betul Pak, orang Jawa biasanya. Orang Jawa ya. Berkeringat banget. Oh, berkeringat banget ya. Biasa kalau makanan pedas-pedas sampai gobios. Jadi bugarnya karena makan waktu itu ya. Iya, beda. Habis ini maksudnya gobiosnya karena untuk tadi. Karena olahraga ya. Tadi, betul. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana tuh aktivitas pagi kita sebelum kita melakukan aktivitas prospecting, sebelum kita ketemu dengan mitra, ketemu dengan para leader untuk melakukan home sharing. Bapak dan Ibu, ayo bikin keringet itu keluar Bapak Ibu sekalian. Ya, keringet keluar gimana Pak Ari? Jemur gitu. Ya kalau pagi kan mataharinya belum keluar maksimal. Betul, betul. Terus apa yang harus kita lakukan? Olahraga ringan aja Bapak dan Ibu. Alhamdulillah Mas Indra, saya mencoba untuk membiasakan ya, olahraga pagi itu jogging, ya tuh jogging. Habis jogging, Bapak Ibu sekalian, baru saya bawa beban. Oh, pakai dumbbell. Saya bawa dumbbell, Bapak Ibu, ya saya bawa dumbbell. Dumbbell itu saya pakai juga buat sambil jogging, jadi saya bawa dumbbell sambil jogging, Bapak Ibu. Setelah itu kita latihan dumbbell yang memang sudah ada aturannya ya Mas Indra, nggak ngasal gitu ya. Betul, nggak asal. Nanti niatnya bugar malah penyakit lagi kan, salah urat lagi kan. Nah alhamdulillah ada kelas-kelas online yang bisa kita ikuti Bapak Ibu sekalian. Dan saya mencoba untuk melakukan itu. Dan luar biasa sekali Bapak dan Ibu sekalian. Luar biasa sekali. Kita ngerasain tuh begitu keringet itu keluar Mas. Ya, gobios begitu kan. Maka Bapak Ibu sekalian itu rasanya tuh udah nggak ngantukan lah gitu. Ya kan? Kadang-kadang kan kita ngelihat ada orang yang ngantukan Mas Indra. Ngantukan. Bagaimana mau nawarin produk? Musa presentasi ngantukan. Ya, kebayang wajahnya Mas ya. Ekspresinya kulitnya keriput gitu ya. Betul. Kan enggak seru banget, enggak fresh banget. Jangan-jangan nanti kita ditanya, "Ini Bapak datang ke sini nawarin obat ngantuk, Pak." Begitu ya. Maksudnya gimana? Nawarin obat khusus buat orang yang susah tidur begitu. Karena wajah kita wajah tidur gitu ya. Wajah bantal Mas Indra ibaratnya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu ketika kita meluangkan waktu ya untuk membugarkan diri kita Bapak Ibu, itu pengaruhnya dahsyat banget. Satu, kita nggak ngantukan. Dua, pikiran kita tuh berpikir produktif Mas Indra. Pikiran kita berpikir produktif Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kalau kita sudah berpikiran produktif Bapak Ibu sekalian, saya yakin dan percaya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu nggak akan menyia-nyiakan hari baru yang merupakan kesempatan baru yang Allah berikan kepada kita untuk sekedar leyeh-leyeh dan menghabiskan waktu dengan banyak main game misalnya Bapak Ibu sekalian. Kan sayang banget Bapak dan Ibu. Sayang banget. Yang kami rasakan, yang saya secara pribadi rasakan Bapak Ibu sekalian ya, justru hari ini Bapak dan Ibu, ya Allah, itu kepengennya Mas gerak begitu. Kepengennya lagi Bapak Ibu, selesai ketemu dari orang, satu orang, cari lagi orang yang lain. Cari lagi gitu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, akhirnya kita mendapat sebuah predikat. Kita ini bukan orang sibuk Mas, tapi kita orang produktif. Wah, beda tuh ya. Beda. Bisa dipastikan beda itu. Beda Mas. Ada orang yang ngerasa sibuk tapi nggak produktif, Mas. Betul, betul, Pak. Di bisnis ini pun kita juga ngelihat begitu. Ada orang-orang yang katanya, oh saya home sharing. Saya home sharing. Lah, leader kan gampang ngeceknya. Buka aja AVO-nya. Kan gitu. Ya. Dari kemarin kayaknya Bapak bilangnya home sharing, home sharing, home sharing. Tapi mitra nggak nama-nama, Mas. Di bisnis ini, Mas, kita sudah sama-sama tahu gitu. Bahwa
serajin apapun kita ngebina mitra, serajin apapun nih kita ngebina mitra Bapak dan Ibu, kalau mitra nggak nambah-nambah mitranya lagi gitu Bapak Ibu, saya pastikan bisnisnya nggak bertumbuh Bapak Ibu. Jadi nggak cukup kita dibilang sibuk. Wah sibuk ya Mas Indra nih, saya kalau lihat Mas Indra nih sibuk banget. Ya, kalau ngelihat Pak Ari sibuk banget, syuting sana kemari begitu ya. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf, banyak orang sibuk di luaran sana. Betul, betul. Tapi yang terjadi Bapak Ibu sekalian nggak bisa kita pungkiri, sibuk tapi nggak produktif, Mas. Produktif, betul. Gitu. Saya lebih memilih untuk mengatakan saya bukan orang sibuk. Sibuk. Tapi saya produktif. Produktif. I'm not busy, but I'm productive. Wah, begitu kira-kira, Mas. Oh, iya. Tolong catat Bapak-Ibu sekalian. Artinya apa nanti kita terjemahkan di bawah ini. Kalau salah, mohon maaf ya nyebutnya. Gak masalah, Pak. Yang penting berani mencoba. Iya. Gitu. I'm not busy, but I'm productive, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, saya ini bukan orang sibuk, saya produktif. Orang-orang yang mengisi harinya dengan produktif, itu butuh kebugaran, Bapak-Ibu. Bagaimana mungkin kita mau produktif kalau kitanya nggak bugar begitu Bapak Ibu sekalian? Kalau kitanya nggak mempersiapkan diri kita untuk mengisi sepanjang hari dengan modal kebugaran. Betul. Gitu. Nah pas banget kondisi hari ini Bapak dan Ibu sekalian. Saya melihat pas banget bagaimana realita kehidupan kita hari ini. Kita berjumpa dengan orang-orang yang membangun bisnis. Kita berjumpa dengan orang-orang yang merintis bisnis, bahkan Bapak Ibu sekalian. Masih merintis nih kalau tadi kan membangun. Apa yang terjadi? Begitu mereka merintis, begitu mereka membangun, begitu mereka dipertemukan dengan kesuksesannya, maka apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Tidak jarang justru kita menemukan saat di puncak sukses, disitulah puncak penyakitnya, Mas Indra. Betul. Itu dia Bapak Ibu sekalian. Iya? Setiap hari ya. Betul. Perlu di aware. Kita perlu aware. Kita perlu aware, betul. Perlu waspada juga, Mas. Waspada juga. Tadi yang saya bilang di awal, kita sudah mencapai kesuksesan, tapi kita nggak bisa menikmati. Betul banget. Iya. Minimal, minimal punya mobil, tapi kita nggak bisa bawa. Nah, bawa driver. Aduh, sayang banget. Mari sebentar, kita coba review dulu ya. Siap. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Aduh, pembahasan kita makin menarik ya. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, para penonton nih. Kalau mitra-mitranya belum nonton, silakan diajak dulu untuk bergabung ke channel kita di HNI Official yang ada di HNI TV. Jadi kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di acara HNI TV. Aktivitas sehari-hari yang padat membuat tubuh memproduksi keringat berlebih. Meskipun begitu, saya selalu merasa segar dan bersemangat. Ini rahasia saya. HNI Deodoran for Men menyerap keringat berlebih dan bau badan. Dengan teknologi enkapsulasi cooling agent dan aroma mentol memberikan efek segar tahan lama. Kandungan alga coklat mencerahkan kulit ketiak dengan alami. Bebas berkeringat, prestasi meningkat. Segar dan percaya diri dengan HNI Deodoran for Men. Rutinitas kantor yang berat membuat Anda bekal pegal, perut kembung, pusing kepala karena masuk angin. Redakan dengan Redangin. Redangin dibuat dari berbagai herbal pilihan yang kaya akan manfaat. Di antaranya, Habatus Sauda mengandung tocopherol dan polifenol yang berfungsi untuk menjaga daya tahan tubuh. Kayu manis mengandung sinemaldehid, eugenol, dan fenol sebagai anti-rematik perut kembung dan masuk angin. Cabai Jawa mengandung terpenoid untuk mengurangi perut kembung, sakit kepala, dan mengatasi muntah-muntah. Madu mengandung zat flavonoid yang berguna untuk meningkatkan sistem imun. Cengkeh yang mengandung eugenol membantu meredakan pusing, sakit kepala, dan radang tenggorokan. Dan jahe emprit yang mengandung zat aktif seperti zingiberin dan gingerol untuk meredakan batuk, pusing, masuk angin, dan mual. Daun peppermint mengandung senyawa mentol sebagai antibakteri, antivirus, melegakan pernapasan. Redangin dikembangkan pada Laboratorium Research and Development oleh SDM profesional, diformulasikan dengan bahan-bahan pilihan untuk mendapatkan formula terbaik.
pengujian kadar alkohol, cemaran mikroba, dan cemaran logam berat dilakukan pada laboratorium quality control untuk menjamin mutu dan keamanan produk. Redangin telah memiliki nomor izin edar oleh BPOM dan sertifikat kehalalan produk oleh Badan Sertifikasi Internasional. Produksi dilakukan pada fasilitas yang telah tersertifikasi GMP dan ISO 9001 tahun 2015 oleh Badan Sertifikasi Internasional. Redangin diproduksi pada fasilitas produksi modern, bersih, dan menggunakan mesin otomatis dalam ruangan terkendali, bertujuan untuk menjamin mutu produk. Meskipun aktivitasku selalu padat, aku tetap percaya diri, karena ketiak tetap kering dan wangi. Ini rahasiaku. HNI Deodorant. HNI Deodorant Woman mengandung natural magnesium dan alga coklat yang mampu menyerap keringat berlebih dan mencerahkan kulit ketiak. HNI Deodorant, pilihan produk alami untukmu yang ingin tampil lebih percaya diri. Ya, kembali lagi di acara siang hari ini, Bapak Ibu sekalian, masih di tempat yang sama, di Muri Residen, di bawah pohon yang rindang ini, Masya Allah ya. Padahal tadi kita sebelum mulai itu sudah khawatir, karena mendung, namanya Bogor kan, kota hujan, ya, kita sudah khawatir, sudah gelap, ternyata alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa syuting hari ini, kita bisa live hari ini. Ya kita lihat sendiri ya, Bapak Ibu sekalian bisa lihat bagaimana cuaca siang hari ini cerah, ya, tidak ada awan mendungnya, alhamdulillah. Back to topic, ya, bersama Pak Ari lagi ya. Tadi masih menarik pembahasan kita siang hari ini, luar biasa. Ngomongin kebugaran, ngomongin kesehatan, yang ternyata itu juga penting dalam aspek bisnis kita. Nggak hanya melulu ngomongin modal, nggak hanya melulu ngomongin keuntungan, apalagi untung banget gitu ya. Tapi juga perlu Pak Ari ya, kesehatan dan kebugaran untuk mendukung itu semua. Iya, betul-betul. Silakan Pak Ari, coba dilanjut kembali nih, tadi yang sempat terpotong. Oke, Mas Indra. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi yang perlu kita tanyakan hari ini adalah Mas Indra, apakah kemudian kita, setiap kita hari ini nih, mau mempertahankan kebiasaan-kebiasaan buruk begitu? Nah. Ya, kita punya cita-cita besar, kita punya target tinggi di HNI. Mimpi juga besar, Pak. Mimpi juga besar gitu ya. Kalau ini tidak didukung dengan kebugaran fisik kita, Bapak Ibu sekalian, kebugaran secara metafisik bagi diri kita, maka rasa-rasanya akan terus jauh Mas Indra. Ya. Hanya sekedar angan gitu. Nggak bisa tercapai. Iya. Saya hampir jarang menyaksikan Bapak-Ibu sekalian, ya teman-teman ya, relasi bisnis ya, itu yang mereka dalam kategori sebagai pebisnis sukses, itu nggak bugar tuh jarang banget Mas. Jarang ya? Rata-rata bugar. Ya secara fisik tuh, ya kalau dari wajah dilihat, apa, baby face. Awet muda. Awet muda gitu ya. Oh, iya. Jangan Bapak Ibu sekalian mengira awet mudanya itu karena uang di rekeningnya banyak. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Uang di rekening, aset, itu hanya efek. Sekali lagi, itu hanya efek. Tapi yang bisa menjadi magnet dari efek tersebut adalah, lagi-lagi, balik pada kebugaran kita. Ya. Pikiran yang bugar akan menghasilkan tindakan yang menyegarkan, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Langkah-langkah yang terus kita ikhtiarkan itu akan menghasilkan hasil yang besar. Termasuk Bapak Ibu sekalian, kebugaran yang terus kita latih, otot-otot yang kita latih, koneksasinya adalah seperti kita melatih kebiasaan kita untuk buka toko dengan cara PCA. Buka toko, buka mulut Mas Indra. Oh, okay. Kan perlu dilatih. Betul, kita betul. Punya mulut, tapi kalau otot mulut kita nggak dilatih, Bapak Ibu sekalian, saya jamin, maka yang sering terjadi adalah tutup toko Bapak Ibu. Alias begini Mas Indra. Bisnis apa sekarang Pak? Senyum aja ya. Masa begini bisnis Bapak Ibu? Bisnis apa? Begini senyum gitu ya. Itu tutup toko Bapak Ibu sekalian. Tapi bagaimana kemudian kebiasaan kita untuk membugarkan diri kita, melatih otot tangan kita Bapak dan Ibu sekalian, melatih otot diafragma kita Bapak Ibu sekalian, otot-otot paha kita Bapak Ibu sekalian, dan seterusnya Bapak dan Ibu.
kalau saya analogikan, sebetulnya kita juga sedang melatih kebiasaan yang kita lakukan di HNI. Agar apa? Agar kita nggak gampang, apa ya, kalau ibarat orang yang tidak terlatih, yang biasa kita ngangkat dumbbell 5 kilo, misalnya nih ya, Bapak dan Ibu sekalian, terus kita nggak pernah latihan buat ngangkat yang mulai 10 kilo, beban di atasnya lah begitu. Maka begitu kita langsung mulai, Bapak Ibu, nggak pernah pakai proses yang ringan dulu, naik yang sedang, sampai yang berat begitu, Bapak Ibu. Cedera, Bapak Ibu. Di bisnis juga seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita nggak melatih dengan hal-hal kecil, Bapak Ibu sekalian, dengan membiasakan untuk membuka, melatih urat-urat mulut kita untuk ngomong, Bapak Ibu sekalian, ketemu siapapun, ketemu orang siapapun, Bapak Ibu sekalian, biasakan langsung tuh, ngomong mulai dulu, nggak ujuk-ujuk cerita HNI sih. Ngomong aja dulu, rileks, santai, itu perlu dilatih, Bapak Ibu. Melatih kebugaran, melatih kebiasaan bisnis kita ada di HNI, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ada koneksasinya. Jadi, dari kedua ini, Bapak sekalian, antara melatih kebugaran, melatih kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita praktekkan, sebetulnya balik lagi kepada habit, kepada kebiasaan, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita nggak melatih kebugaran, maka Bapak Ibu sekalian, itu tandanya kita menjalankan bisnis pasti nggak konsisten. Saya yakin banget, Bapak Ibu. Dan biasanya orang yang tidak konsisten, orang yang tidak punya komitmen, ya, Anda hanya akan memiliki impian hanya sebatas orang seperti gigit jari aja, Bapak Ibu sekalian. Atau seperti orang tidur, mimpi, begitu sudah bangun, buyar mimpinya. Udah nggak ada lagi mimpinya, Bapak Ibu sekalian. Bagi seorang pebisnis sejati, mimpinya itu bisa dibawa tidur. Ketika dia bangun tidur, mimpinya tuh ada lagi, Bapak Ibu. Ketika dia beraktivitas, mimpinya hadir lagi, Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan mimpi bunga tidur. Dan semua itu membutuhkan konsistensi. Semua itu membutuhkan komitmen. Nggak ada cerita sukses kalau kita nggak konsisten. Nggak ada cerita sukses kalau kita nggak komitmen. Melatih kebugaran butuh konsistensi, Bapak Ibu sekalian. Nggak usah yang berat-berat dulu deh, Bapak dan Ibu. Yang ringan-ringan aja dulu. Ayo, apa misalnya? Misalnya Mas Indra nih ya. Pak Hari, bisa nggak saya rutinkan nih olahraga nih? Mama nih Mas Indra. Apa Bu olahraganya? Alhamdulillah, rutin. Gosok. Gosok masa. Saya keringetan Pak Hari gitu ya. Pokoknya yang penting keringetan. Ah gitu. Ada lagi yang bapak-bapak nih Mas Indra. Iya Pak. Saya rutin Pak Hari jogging. Wah cakep Pak. Ya kapan tuh? 6:30 pagi Pak. Ngejar jemputan. Waduh. Kebetulan kerjanya ada jemputan gitu, Bapak sekalian. Ngejar jemputan gitu ya. Jemputannya di sana. Ya karyawan nih Mas ya. Ngejar gitu ya. Bapak dan Ibu sekalian. Posisikan pada waktu khusus kita berolahraga, Bapak dan Ibu sekalian. Sediakan waktu, Pak. Sediakan waktu, luangkan waktu. Jangan nunggu waktu luang buat olahraga. Betul, enggak ada gitu. Ada maka enggak ketemu nantinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang ada hubungan yang sangat erat sekali dengan kebiasaan kita membangun kebugaran, mempersiapkan diri setiap hari untuk kita latih otot-otot kita, sama dengan halnya kita melatih otot-otot mulut kita, ya, otot-otot berpikir kita, wis kalian tuh istilahnya apa? Otot berpikir tuh gimana tuh ya? Otot berpikir gitu ya. Karena kalau enggak biasa kita latih untuk berpikir, Mas, ngomong bawaannya buntu terus, Mas. Betul, betul. Harus selalu dirangsang kayak pikirannya. Iya, mau ngomong ini buntu. Iya, mau cerita redangin buntu. Nah, biar enggak buntu, Mas. Kita minum dulu redangin. Bapak Ibu, saya nih memang acara ini mengandung iklan. Silakan Mas Indra ya. Ini acara ini mengandung iklan ya. Jadi Mas Indra, ini di antara kebiasaan juga nih Mas Indra. Redangin alhamdulillah sudah ada di HNI. Betul, ya, jangan sampai Bapak Ibu sekalian yang sudah tahu ada redangin belum pernah ngicip-ngicip. Iya, ya. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena ternyata kebiasaan mengkonsumsi redangin ini tidak harus menunggu kita masuk angin, Mas. Betul, Pak. Gitu loh, Mas. Iya, bukan ini kan namanya herba kan preventif. Preventif. Bukan pengobatan saat yes, sakit betul. Aja. Betul. Nanti kita coba ya Mas ya. Kan kita olahraga nih. Betul. Habis olahraga minumnya redangin Bapak Ibu. Kita coba ya Mas ya. Boleh Pak. Masya Allah. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang acara kita nih mengandung iklan yang sangat heboh ini memang. Iya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat betul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah plong. Plong banget Mas. Sayang ya. Pak, kalau satu tetesnya itu kehilangan nih, sayang. Saya habis dulu. Habiskan, Mas. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sambil lihat Mas Indra minum redangin Bapak dan Ibu, kebiasaan kita ya termasuk nih habis olahraga ya kita minum redangin. Rasanya Bapak Ibu keringet udah grobios nih Bapak Ibu sekalian. Ya tenggorokan seger, dada rasanya plong banget Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, saya yakin dan percaya buat ngadain agenda-agenda home sharing
itu lebih bersemangat Bapak Ibu. Makin bersemangat Bapak Ibu sekalian. Dan tadi yang tadi saya bilang Mas Indra nih, melatih otot berpikir. Ini mungkin agak aneh bahasanya ya. Otot berpikir itu gimana maksudnya? Maksudnya adalah biar saat kita bertemu dengan konsumen kita, bertemu dengan mitra-mitra kita Mas Indra, itu apa yang ingin kita sampaikan itu seperti nggak habis-habis Mas. Betul. Jadi nggak terus dia. Nggak ada kebuntuan. Nggak ada kebuntuan karena fresh di sini Bapak Ibu. Iya, betul betul. Di apa di otak kita ya di pikiran kita itu fresh Bapak Ibu sekalian. Bagaimana mungkin Anda mau menyampaikan sesuatu ide besar gagasan besar? Mohon maaf Bapak Ibu ya, begitu Anda tampil di depan konsumen, di hadapan masyarakat Bapak Ibu, masyarakat kan merhatiin kita Bapak Ibu. Ya, duduknya nggak nyaman Mas Indra. Dari duduk sila ke belakang, begini Bapak Ibu, jangan-jangan asam urat. Gitu. Iya, iya, jadi iya. Gerak-gerik kita nih Bapak Ibu sekalian sebagai bintang iklannya HNI, itu diperhatikan, asli diperhatikan. Apalagi Mas Indra, misalnya nih ya, kita lagi bla 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 jelasin watching. Waduh, begini Bapak Ibu. Ya Allah Bapak Ibu, 3 kali asing dapat piring Bapak Ibu. Ya. Ini udah membuat orang tuh jadi bad mood dengerin kita Bapak Ibu sekalian. Betul. Jadi ilfil, Pak. Jadi ilfil. Lama banget sih ini. Iya, gitu, kata yang denger, wah ini kron apa lagi nih kan gitu ya. Janganlah Bapak Ibu sekalian. Kita nih jadi model HNI, jadi bintang iklannya HNI, betul-betul harus tampil prima, bugar Bapak Ibu sekalian. Dan ya bukan cuma sekedar tebar pesona Bapak Ibu sekalian, tapi memang tebar peluang. Peluang sehat, peluang sejahtera, minimal 2 deh Bapak Ibu. Peluang sehat, peluang sejahtera itu bisa kita sampaikan Mas Indra. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, membangun kebiasaan untuk membugarkan diri kita tentu selalu ada hubungannya dengan kebiasaan-kebiasaan baik yang memang itu sudah diatur, sudah diberikan contoh dalam cara kerja benar yang ada di HNI Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita coba alihkan fokus kita. Bukan hanya terus melulu mempersiapkan strategi. Ya, kita butuh flyer, kita butuh apa ya bahasanya serangan udara gitu ya, kita butuh serangan infanteri begitu ya. Tapi bagaimana mau pakai serangan udara, serangan infanteri, serangan kavaleri Bapak Ibu? Kalau kitanya enggak bugar, kalau betul. Kitanya kelihatan enggak sehat. Betul betul. Orang yang enggak bugar itu kelihatan enggak optimis Mas Indra. Nah, itu ya. Kelihatan banget. Ya, itu sulit diyakinkan begitu. Sulit meyakinkan juga kayaknya. Sulit meyakinkan juga oh, gitu iya, ya. Betul. Kalau orang tanya Bapak Ibu, sudah berapa lama Anda bisnis di HNI? Kita bilang misalnya, alhamdulillah udah 5 tahun. Begitu orang tanya Bapak Ibu sekalian, berapa income Anda per bulan? Nunduk Mas Indra. Begitu. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena dia enggak bugar jalanin bisnisnya. Kalau dia sudah 5 tahun di HNI Bapak Ibu sekalian, harusnya ketika ada orang bertanya, "Pak, gimana, Pak? Sudah berapa lama?" Alhamdulillah, sudah 5 tahun. Nih, lihat ya, lihat saya nih. Begitu orang tanya Bapak Ibu sekalian, "Gimana, Pak? Penghasilan gimana?" Wah, saya akan jawab Mas Indra, "Alhamdulillah, penghasilan sudah sangat cukup." Jadi bukan sekedar cukup. Cukup. Sangat cukup. Sudah sangat cukup Bapak Ibu sekalian. Ya artinya kalau kita katakan sudah sangat cukup, ya nggak perlulah kita perjelas lagi dengan ini loh rekening saya. Nggak perlu Bapak Ibu, buat apa? Biarkan orang berinteraksi dengan kita. Biarkan orang melihat kehidupan sehari-hari kita yang natural, yang biasa-biasa saja. Meskipun Bapak dan Ibu sekalian boleh jadi hasil dari bisnis Anda di HNI ini, ya mungkin sudah dikatakan udah hebat banget lah begitu. Betul, betul Pak. Tapi kita tetap ya stay cool lah. Stay cool. Ya. Keep calm and stay calm, cool begitu. Ya. Kalem aja Bapak dan Ibu. Ya. Nah, tadi yang saya katakan Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang mempersiapkan fisik yang bugar, pikiran yang bugar, ya lalu kemudian metafisik yang segar Bapak Ibu sekalian, maka insya Allah Bapak dan Ibu sekalian, pertanyaan apapun yang hadir ya dari konsumen, dari masyarakat gitu ya, dari mitra kita Bapak Ibu sekalian, itu bisa kita jawab dengan penuh optimis Bapak Ibu sekalian. Dengan penuh keyakinan. Dengan penuh antusias, orang tidak ragu dengan kita. Maka tidak jarang akhirnya masyarakat mau beli produk HNI. Kadang-kadang nih Bapak Ibu, kadang-kadang Mas Indra yang saya jumpai ini, itu awalnya bukan tertarik produk. Kadang-kadang nih ya. Tapi karena tertarik dengan kita. Tertarik sama personalnya Pak. Personalnya. Iya, gitu. Banyak juga seperti itu ya. Banyak. Ya, jadi bukan karena wah produknya bagus, tapi karena melihat kita apa ya, kelihatan menarik gitu ya. Menarik gitu ya, itu orang akan sangat lebih tertarik mengetahui apa yang kita bawa. Betul Pak. Ya, hari ini kita bawa redangin, hari ini kita bawa kopi yang terbaru nih, Hania Rilko, begitu betul. Ya. Bapak dan Ibu, sebelum ngelihat Hania Rilko, ngelihat kita yang coklat manis begini Mas, waduh. Cocok Pak, apalagi kalau ini di dalam bentuk
cangkir, Pak. Cangkir, aduh. Lebih manis lagi nih, Pak. Lebih manis lagi ya. Betul. Begitu, Bapak Ibu. Jadi kalau sudah melihat kita sebagai member HNI datang, ya itu orang lebih yakin lagi, Bapak Ibu sekalian. Dan mereka lebih antusias, lebih tertarik untuk bertanya seputar produk-produk yang kita bawa, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Nah, kita perlu coba. Jangan sampai kemudian ada banyak orang yang sudah mencoba untuk mempersiapkan dirinya menjadi bugar, dan kemudian ada banyak orang yang sudah membuktikan karena berkat kebugaran yang dimiliki, orang melihatnya menjadi tertarik, Bapak Ibu sekalian. Orang melihatnya ingin mengenal lebih dekat, lebih intens kenal dengan kita. Mereka pengen lebih intens juga kenal dengan produk HNI. Mereka juga kepengen lebih intens bagaimana sih peluang bisnis di HNI. Bapak dan Ibu sekalian, menjelaskannya tuh enak sekali, Bapak dan Ibu sekalian. Orang sudah trust dengan kita. Orang sudah percaya dengan kita. Karena memang kita datang dengan bukti. Kita tidak datang di tengah masyarakat dalam kondisi yang lagi sakit, Mas Indra. Sementara yang kita bawa produk kesehatan begitu. Nggak seru, Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karenanya, Bapak dan Ibu, saya ingin mengajak kepada kita semua, kapan kita mau memulai kebiasaan ini, Bapak Ibu sekalian? Agen-agen HNI harus menjadi prototipe, contoh terbaik di tengah masyarakat, bahwa ketika Bapak dan Ibu sekalian menyematkan diri Bapak dan Ibu sebagai seorang mentor, sebagai seorang leader, maka Bapak Ibu sekalian, seorang mentor, seorang leader wajib untuk memperhatikan hak-hak bagi tubuhnya. Betul. Jadi bukan hanya sekedar memperhatikan bonusnya, Mas Indra. Bonusnya aja, betul. Gitu. Karena bonus efek samping. Efek samping. Iya kan? Bonus tuh efek samping, Bapak Ibu sekalian. Tapi hari ini saya mengajak kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian, mari kita perhatikan hak-hak bagi tubuh kita, Bapak dan Ibu sekalian. Urusan uang itu efek samping, Bapak Ibu sekalian. Urusan bonus itu masalah waktu. Ya, boleh jadi hari ini ada di antara Bapak dan Ibu sekalian yang baru bergabung, yang bonusnya mungkin baru sebatas 10.000, ya, hiburan lah. Hiburan. Ya. 15.000, 20.000, ya. Ada nggak di antara Bapak dan Ibu yang kemudian berharap kepengen banget mewujudkan 10 juta pertama di HNI? Kalau ada, Bapak Ibu sekalian, maka perlu diperhatikan, Bapak dan Ibu, ya, untuk kemudian kita mempersiapkan diri kita menjadi pribadi yang bugar. Setelah olahraga, pilih produk HNI, apa yang kita butuhkan untuk bisa menjaga kebugaran itu, Bapak Ibu sekalian? Kalau kita bisa terus menikmati proses ini, Bapak dan Ibu sekalian, saya katakan, urusan bonus itu masalah waktu. Besar kecilnya itu masalah waktu. Selama kita terus bergerak, ya ibarat kita naik sepeda nih, Mas Indra. Kan kadang-kadang kalau pas hari Sabtu Ahad, kalau saya lagi nggak ada kegiatan, ya kan saya bukan orang sibuk. Oh iya, betul. Ya kan? Saya orang produktif. Berarti kegiatannya produktif semua. Produktif, ya kan gitu. Saya sepedahan, Bapak Ibu. Ya, saya sepedahan. Ya, semua yang kita kerjakan itu ada hikmahnya. Itulah orang produktif. Ya, kita ambil pelajaran dari mengayuh sepeda. Ketika kita berhenti untuk mengayuh sepeda, Bapak Ibu, jangan harap sepeda itu bisa terus berjalan. Kecuali memang sepeda listrik, Mas. Betul. Ya, tapi kalau listriknya habis, sama berhenti aja. Juga, berhenti jatuh juga, nah, begitu. Betul. Jadi kita harus terus mengayuh, Bapak Ibu. Ini bisnis itu begitu, Bapak Ibu, harus terus dikayuh. Ya, oke. Saat kita menjaga kebugaran diri, ada kalanya kita lelah, Mas Indra. Betul, Pak. Itu wajar. Wajar. Karena memang kita kan bukan robot. Bukan Pak. Robot. Kita manusia. Bisnis juga gitu, Mas Indra. Betul. Ada kalanya kita lelah. Kita capek. Yang tidak boleh adalah, Bapak dan Ibu sekalian, saya membolehkan. Begitupun untuk diri saya. Kalau pas capek, istirahat. Istirahat dong, ya enggak? Itu juga perlu. Itu kan kita memenuhi hak-hak tubuh kita. Betul. Betul. Istirahat, Bapak Ibu. Perhatikan, Pak, ya. Betul, Mas Indra. Bisnis juga demikian. Kalau Anda ngerasa capek, penat gitu, Bapak Ibu, maka Anda beristirahat. Tapi ingat, jangan istirahat terlalu lama. Kenapa? Kalau bahasa anak sekarang tuh healing, Pak, healing. Healing. Healing dulu. Healing-healing dulu, ya. Dan healingnya memang butuh waktu, ya, Mas Indra, ya. Nggak boleh kelamaan healing terus, betul, gitu, betul. Ya. Tapi yang menarik, Mas, aktivitas di HNI itu kerjanya healing terus, Mas. Itu dia, Pak. Ya, healing-healing gitu, ya. Ya, sekarang kita lagi healing-healing. Iya, kita healing-healing ke Bogor. Healing-healing jalan-jalan. Iya. Karena kalau leader HNI apalagi, ya, Pak, ya. Kalau healing-healing tuh pasti tangannya gatal, mulutnya gatal. Iya. Enggak bisa kalau enggak PCR. Iya, betul. Itu dia, betul. Iya. Ya, jadi healing, Bapak dan Ibu. Ini gara-gara Mas Indra bilang healing, dia. Healing-healing. Kerjaan di HNI ngapain, Pak? Healing-healing. Ya, keliling-keliling, Mas, maksudnya. Keliling-keliling, ya. Jadi, Bapak dan Ibu, ada sebuah pelajaran yang memang harus kita persiapkan, ya, agar aktivitas kita menjaga kebugaran bisa bugar sepanjang waktu, ya, sepanjang usia kita. Bisa bugar, bisa terus produktif, begitu, Bapak-Ibu sekalian.
Nah, kalau tadi kan saya memberikan sebuah contoh dengan naik sepeda kan, Mas Indra, ya? Mengayuh terus ya. Gitu ya. Nah, kemudian contoh berikutnya lagi, Mas Indra. Apa lagi itu, Pak? Alhamdulillah, jadi ada, apa namanya, ada aktivitas lain yang bisa kita upayakan. Di antaranya adalah naik gunung, Mas. Mas Indra kan kelihatannya suka naik gunung nih, ya? Betul, Pak, betul. Ya? Saya juga mau ngajak teman saya, Pak. Wah, ayo dong diajak, Mas Indra, loh. Biar jantungnya kuat. Kayaknya perlu ya, Mas. Kadang-kadang kita perlu persiapkan juga. Betul, boleh, Pak. Ya, kita... Apa-apa kita kayak syuting di gunung ya, Pak? Boleh, boleh. Boleh ya, ya, kita syuting di gunung ya. Nah, Mas Indra, semua hikmah yang kita dapatkan dari proses membuat diri kita menjadi bugar, itu punya kaitan yang sangat erat dengan kebiasaan kita dalam bisnis. Tadi saya contohkan misalnya, kalau kita capek, kita lelah, istirahat dulu. Tapi jangan kelamaan, betul, ingat ya. Sewaktu ketika saya melakukan aktivitas naik gunung, Mas Indra, di Gunung Halimun, ya, Bapak dan Ibu. Lalu kemudian ngelihat terasa banget capek gitu. Kata coach saya, kata mentor saya, kalau di HI ini kan ada mentor bisnis ya. Betul, betul, Pak. Di olahraga juga gitu, ada mentornya. Ya, begitu saya lelah ya, ya saya capek gitu. Mentor saya mempersilakan istirahat, tapi beliau mengingatkan saya, jangan lama-lama, Pak Ari, bahaya. Risikonya besar banget gitu. Ya, salah satunya adalah hipotermia. Betul, kedinginan. Ya, kedinginan, Mas. Kedinginan di gunung. Bisnis juga kayak gitu. Betul, betul, betul. Kalau bisnis kelamaan istirahat, hipotermia kita, hipotermia, Mas. Betul. Yang ada adalah kita merasa nyaman, tapi omset tidak bertumbuh, tidak berkembang. Tidak berkembang, begitu. Ya, itulah. Apa karena yang bisa kita harapkan ya, kalau bisnisnya demikian, kan? Betul, gitu. Betul, betul, betul. Ya kan? Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita cari ya, apa olahraga yang ingin kita biasakan. Dan pertanyaan berikutnya adalah, mau mulai kapan? Pebisnis HNI harus betul-betul mempersiapkan Bapak Ibu sekalian dengan kebugaran yang bisa kita upayakan masing-masing. Dan alhamdulillah, Mas Indra, kalau di tim kami, Mas Indra ya, Bapak dan Ibu, itu kita punya itu tuh agenda rutin. Oh. Ya, ada agenda rutin olahraga bareng. Ya, olahraga bareng. Apa aja, Pak, olahraganya, Pak? Ada memanah. Ya, kita sunnah memanah rasul. Nih. Iya, sunnah rasul, nah. Berenang. Oh, sunnah rasul lagi. Berkuda yang belum ada kudanya, oh, Mas. Oh, iya. Bertahap. Iya, bertahap ya, tapi memang ini menjadi cara kita untuk mempererat hubungan kemitraan, Mas Indra. Wah, luar biasa. Ya, terutama dengan Bapak dan Ibu sekalian yang sudah memiliki tim, ya. Maka home sharing kita ada kalanya nggak cuma sekedar duduk-duduk, Mas. Betul, Pak. Tapi duduk, ada juga dengan kondisi yang lain. Kondisi berbeda. Yang lain, berbeda. Gitu. Jangan sampai home sharing kita tuh monoton. Betul. Iya kan? Itu. Penting perhatikan tuh. Bikin bosen, Mas. Benar-benar, Pak. Setiap ketemu dengan mitra kita, yang ditanya apa? Berapa omset? Berapa omset? Wah, itu nggak enak, Mas. Betul, gitu. Betul, Pak. Asli nggak enak, Bapak dan Ibu. Mari kita biasakan, ya. Begitu kita misalnya ketemu dengan mitra-mitra kita untuk melakukan home sharing, cari suasana yang berbeda. Salah satunya dengan olahraga bersama. Olahraga bersama, jogging gitu ya. Habis jogging ya kita bikin kopi, produk-produk HNI juga, Bapak Ibu. Kita duduk melingkar misalnya, Bapak Ibu sekalian, sambil ngobrol santai, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kan basicnya udah bugar dulu nih. Betul, betul. Setelah selesai, dapat energi, energi sudah powerful, kembali ke tempat masing-masing, beraktivitas masing-masing, dan mereka kembali melanjutkan aktivitas membangun dan meluaskan pasar halal bersama HNI, Mas Indra. Wah, luar biasa. Gitu. Ya. Pokoknya kalau sama Pak Ari kayaknya nggak ada habis-habisnya nih ya. Kalau kita ngobrolin bisnis terutama. Iya, iya, iya. Tapi kan waktu yang membatasi kita, Pak. Iya, iya, iya. Ya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, alhamdulillah ya, tadi sudah mendengarkan penjelasan makin detail kembali apa itu dimaksud dengan bugar dalam berbisnis, apalagi sampai dicontohkan ya, bagaimana tadi seperti kita sedang mengayuh sepeda gitu ya, Pak ya, sambil tadi naik gunung juga ya. Iya, betul, betul. Karena pasti namanya aktivitas, pasti ada kalanya bosan, ada kalanya butuh istirahat. Itu juga perlu kita penuhi, betul, Pak ya, karena betul, itu kan hak-hak tubuh kita juga perlu diperhatikan, Bapak-Ibu sekalian, apalagi kalau kita siang hari ini apa ngomongin masalah kebugaran ya. Gitu. Baik, Bapak-Ibu sekalian, setelah yang satu ini kita akan kembali. Jadi, jangan kemana-mana ya, tetap di layar kaca Anda di acara Konsultasi Bisnis Online bersama Bapak Ari Mariadi. Rutinitas kantor yang berat membuat Anda bekal pegal. Perut kembung. Pusing kepala karena masuk angin. Redakan dengan Redangin.
Rendang ini dibuat dari berbagai herbal pilihan yang kaya akan manfaat. Di antaranya, habatus sauda mengandung tocopherol dan polifenol yang berfungsi untuk menjaga daya tahan tubuh. Kayu manis mengandung cinnamaldehid, eugenol, dan fenol sebagai anti-rematik perut kembung dan masuk angin. Cabai jawa mengandung terpenoid untuk mengurangi perut kembung, sakit kepala, dan mengatasi muntah-muntah. Madu mengandung zat flavonoid yang berguna untuk meningkatkan sistem imun. Cengkeh yang mengandung eugenol membantu meredakan pusing, sakit kepala, dan radang tenggorokan. Dan jahe emprit yang mengandung zat aktif seperti zingiberin dan gingerol untuk meredakan batuk, pusing, masuk angin, dan mual. Daun peppermint mengandung senyawa mentol sebagai antibakteri, antivirus, melegakan pernapasan. Redangin dikembangkan pada Laboratorium Research and Development oleh SDM profesional, diformulasikan dengan bahan-bahan pilihan untuk mendapatkan formula terbaik. Pengujian kadar alkohol, cemaran mikroba, dan cemaran logam berat dilakukan pada Laboratorium Quality Control untuk menjamin mutu dan keamanan produk. Redangin telah memiliki nomor izin edar oleh BPOM dan sertifikat kehalalan produk oleh Badan Sertifikasi Internasional. Produksi dilakukan pada fasilitas yang telah tersertifikasi GMP dan ISO 9001 tahun 2015 oleh Badan Sertifikasi Internasional. Redangin diproduksi pada fasilitas produksi modern, bersih, dan menggunakan mesin otomatis dalam ruangan terkendali, bertujuan untuk menjamin mutu produk. Aktivitas sehari-hari yang padat membuat tubuh memproduksi keringat berlebih. Meskipun begitu, saya selalu merasa segar dan bersemangat. Ini rahasia saya. HNI Deodorant for Men menyerap keringat berlebih dan bau badan. Dengan teknologi enkapsulasi cooling agent dan aroma mentol memberikan efek segar tahan lama. Kandungan alga coklat mencerahkan kulit ketiak dengan alami. Bebas berkeringat, prestasi meningkat. Segar dan ketelur diri dengan HNI Deodorant for Men. Meskipun aktivitasku selalu padat, aku tetap percaya diri karena ketiak tetap kering dan wangi. Ini rahasiaku. HNI Deodorant. HNI Deodorant Woman mengandung natural magnesium dan alga coklat yang mampu menyerap keringat berlebih dan mencerahkan kulit ketiak. HNI Deodorant. Pilihan produk alami untukmu yang ingin tampil lebih percaya diri. Bapak-Ibu sekalian, kembali lagi di acara siang hari ini. Gak kerasa ya, tadi apalagi sempat minum redangin dulu, jadi tenggorokan makin enak nih. Apalagi di sekitar sini, hawa anginnya makin kencang. Ya Pak Hari ya, sepoi-sepoi ya. Ngantuk Pak Hari, bahaya. Kopi belum keluar ini soalnya. Lagi proses. Nah Alhamdulillah nih Bapak-Ibu sekalian, gak terasa ya. Tadi kita sudah banyak membahas bagaimana nilai-nilai penting dalam bisnis ya. Apalagi terkait kebugaran tubuh kita juga perlu diperhatikan. Nah, tak terasa sudah saatnya kita berpisah. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan dulu closing statement dari Pak Ari Mariadi. Silakan Pak Ari. Iya, Bapak dan Ibu sekalian, kita ingin mempersiapkan ya bahwa generasi di masa mendatang ini dilahirkan dari orang-orang yang memiliki kekuatan secara fisik, kekuatan secara pemikiran ya, dan juga yang tidak bisa kita lupakan ya, kekuatan secara finansial. Ya. Jadi kekuatan
tiga kekuatan ini itu harus kita miliki, Bapak sekalian. Dan bingkainya tentunya adalah kekuatan ruhiyah, ya. Jadi kita nggak kepengen kan, Bapak Ibu sekalian, begitu saat ini kita melakukan aktivitas kerja keras luar biasa, sampai pada kemudian akhirnya kita mendapatkan puncak kesuksesan, Allah izinkan kita mencapai puncak kesuksesan, tapi Bapak dan Ibu, kita hanya fokus kerja keras, kerja keras, kerja keras, kerja keras, kerja keras, ya, kejar target, kejar target, kejar target, begitu. Betul, betul. Tercapai sih Bapak Ibu sekalian, tapi Bapak Ibu tentu semua kita tidak menginginkan. Saat tercapai Bapak Ibu sekalian dengan kerja keras, kejar target begitu ya, tapi dalam kondisi kita mengalami penurunan daya tahan. Penurunan kebugaran Bapak Ibu sekalian. Jangan Bapak Ibu sekalian. Justru pada saat kita kelak suatu hari nanti dipertemukan oleh Allah dengan puncak kesuksesan, maka pastikan Bapak Ibu sekalian kita masih dalam kondisi bugar. Bugar. Ya. Sehingga kita mau berbuat amal kebaikan, Mas Indra, itu jauh lebih powerful. Betul, Pak. Betul. Jauh lebih powerful Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ingin menyebar luaskan dampak kebaikan itu, ya, kita menjadi orang-orang, ya saya sering mengistilahkan agak ekstrim memang. Perampas kebaikan. Oh, gimana tuh ceritanya? Perampas kebaikan Bapak Ibu. Ya. Bapak dan Ibu, orang-orang yang memiliki kekuatan untuk merampas kebaikan, saya contohkan begini Bapak Ibu sekalian. Ada peluang kebaikan katakanlah ya, ada peluang kebaikan, lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, banyak orang berlomba-lomba untuk ayo ikut-ikut ya, mengisi peluang kebaikan ini. Tapi orang yang merampas kebaikan akan mengatakan, "Bismillah, biar cepat. Oke, saya aja yang handle." Begitu Mas Indra. Itu perampas kebaikan tuh Mas Indra. Oh, gitu. Dan kita membutuhkan itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga untuk urusan menduplikasi kebaikan Bapak Ibu sekalian, itu tidak lagi menunggu waktu yang lama-lama. Ya, begitu kita diberikan anugerah oleh Allah ya, berupa kelebihan potensi rezeki kita yang kita dapatkan di HI ini Bapak Ibu sekalian, maka mari kita berlatih Bapak Ibu sekalian. Di puncak kesuksesan, kebugaran tetap kita miliki, kebaikan yang Bapak Ibu kerjakan bisa lebih powerful Bapak Ibu sekalian. Lebih powerful insya Allah. Ya, dan oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, tentu kita juga tidak berharap ketika aneka kemudahan sudah Allah hadapkan kepada kita. Ketika jalan-jalan yang akhirnya menunjukkan kita ke jalan sukses sudah Allah tunjukkan kepada kita. Tapi Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi kita abai terhadap hak-hak tubuh kita. Maka Bapak dan Ibu sekalian akan sangat disayangkan ya, pada saatnya nanti kita tidak bisa mengembalikan kebugaran tersebut. Atau kalau mau kita paksa, akan lebih menyakitkan Bapak Ibu sekalian. Karenanya, mulai saat ini Bapak dan Ibu, tidak ada kata terlambat. Mari kita bugarkan diri kita. Dan jangan lupa, mari kita juga bugarkan bisnis kita bersama HNI Bapak Ibu sekalian. Fisik kita bugar, bisnis kita bugar Bapak Ibu sekalian. Maka insya Allah, sekitaran kita akan kita bisa berikan dampak kebaikan yang insya Allah makin meluas, makin menguat, dan Bapak Ibu sekalian, bukan lagi kita menjadi saksi sejarah, tapi hari ini kita menjadi pelaku sejarah, dan Allah pertemukan kita dengan HNI, tentu dalam kondisi yang bugar, sehat walafiat, dan insya Allah akan melahirkan banyak orang yang juga bugar, yang sehat walafiat, dan tidak lupa, finansialnya kuat Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan, pertemuan pada siang hari ini di konsultasi bisnis Bapak Ibu sekalian, kalau ini dianggap bermanfaat Bapak dan Ibu, jangan tunda-tunda untuk kita mengamalkannya. Jangan tunda-tunda untuk kita mengerjakannya. Tentukan kapan kita mau mulai. Ya, kalau Anda punya komitmen, kalau Anda konsisten untuk menjaga itu Bapak Ibu sekalian, maka insya Allah saatnya nanti Bapak Ibu sekalian, yang tadi saya sebutkan angka 10 juta pertama, sama-sama kita akan rasakan. Hingga kelak suatu hari nanti insya Allah, angka 100 juta pertama, angka 200 juta, dan seterusnya Bapak Ibu sekalian, kita bisa nikmati dalam kondisi tubuh kita yang bugar. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Terima kasih Pak Ari. Ya, siap. Benar-benar memotivasi ya. Benar-benar menggelegar ini ya. Ilmu kita siang hari ini luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, para agen HNI ya, yang nonton betul. Nih Pak ya. Terutama khususnya nih, yang hari ini mungkin berada di dalam kondisi yang hari ini yang tadi Pak Ari sampaikan. Ya, ya. Pasti ada Pak ya. Ya, satu, betul. Dua gitu ya. Mudah-mudahan bisa tercerahkan gitu ya. Karena kesehatan itu kan mahal. Yes. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian harus menjaganya dengan baik, apalagi untuk mendukung bisnis Anda di HNI hari ini ya. Karena semua itu butuh effort yang luar biasa. Pastikan Bapak Ibu sekalian menjadikan itu semua suatu hal yang berguna dan bermanfaat yang tidak akan Anda lewatkan satu kali pun. Terima kasih. Alhamdulillah sudah saatnya kita berpisah nih Pak Ari. Ya, Mas Indra. Masya Allah, terima kasih atas kesempatannya.
Terima kasih atas waktunya juga. Sama-sama, Mas. Jamuannya semua luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan jangan kapok, Pak. Terima kita mengisi lagi. Siapa? Oh. Mungkin di kondisi yang berbeda, Pak. Iya. Di tempat yang berbeda. Tempat yang berbeda, ya. Masih mungkin cabang yang muri yang lain, Pak. Insya Allah. Baik, Bapak-Ibu sekalian, saatnya kita berpisah. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Ada sedikit potongan quote dari orang sukses nih. Kegagalan hanyalah kesempatan untuk memulai lagi. Kali ini lebih cerdas. Dari Henry Ford, pendiri Ford Motor Company. Wah, luar biasa ya. Biar lebih beda, Pak. Iya. Bumbu-bumbu gininya gitu. Saya Indra Permana. Dan juga ini ada Pak Ari Maredi. Terima kasih sekali lagi. Dan juga ada tim media yang ada di belakang layar. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya bersama motivator kita yang luar biasa lainnya. Insya Allah kita akan berikan yang terbaik untuk Anda semua. Sukses di HMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Ari. Alhamdulillah.